Ya. Oh iya. Dua kaki. Kirain di atas ada tukang cuci kakinya, Pak. Tetap jaga kebersihan. Ya. Maros terletak 30 km di selatan kota Makassar. Maros terkenal banget sama kawasan Gunung Batu Kapurnya yang membentang dari Kabupaten Maros sampai Kabupaten Pangkep. Dan kawasan ini adalah yang terpanjang dan terindah kedua setelah Cina. Jadi wajar kan kalau sepanjang perjalanan dapat pemandangan bukit-bukit yang indah, persawahan yang asri, plus teman perjalanan yang cantik. Sempurna. Perjalanan 1 jam jadi nggak berasa. Padahal sampai ngelewatin 3 desa, Leang-Leang, Salendra, dan Soreang. Makasih bang, sampai, makasih ya. Makasih ya. Dadah. Sudah nyampe di jembatan Boswa di sungai. Sungai Lantang. Lantang kau nak, lu enggak. Di bawah jembatan ini ada Sungai Lantang yang merupakan salah satu jalur alternatif yang sering dipakai masyarakat menuju desa Ramang-Ramang dan desa lainnya. Jadi selain sebagai tempat transportasi ya untuk desa ke desa, di sini juga biasa dijadiin tempat transaksi, transportasi dan transaksi, dan kita saksinya yang menyaksikan transaksi yang transportasi mereka lakukan di sini. Terbayarkan sama pemandangan yang indah, tapi ya kan sayang. Kira-kira udah 15 menit perahu kita melewati terowongan batu kars. Pertanda sudah semakin dekat tujuan. Nah, jembatan sudah kelihatan. Disitulah tempat kita berlabuh. Dari jembatan ke jembatan. Perjalanan dengan lepa-lepa cuma 30 menit. Pak, terima kasih ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya. Kita sudah sampai di desa Ramang-Ramang. Panas ya? Cerah banget. Sedang ramai, lagi pada sibuk ngebajak. Soalnya lagi musim tanam di sini. Tanam padi. Ditemani sama gerombolan itik-itik. Nanti. Itu udah kelihatan hutan batu. Kita akan menjelajahi hutan batu di sana. Ya. Dari sini aja pemandangannya udah indah banget kan? Apalagi di dalam. Mari. Assalamualaikum. Ada bisa nyanyi sama warga. Rata ini nih, Pak RT. Pak RT? Iya. Oh iya benar, Pak RT. Namanya RT, enggak dong. Pak. Kenalkan. Oh, jangan pakai golok. Felis. Fani, kita dari Jakarta nih, Pak. Kita mau lihat-lihat perbukitan dan hutan batu di sini. Tapi kita mau ngerepotin numpang nginep di rumah Bapak. Boleh, 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 boleh. Boleh. Buka hotel kan? Berdua ya, aja, boleh, Pak. Ya. Cuci kaki dulu baru. Yang ada di sini kan dicuci kaki baru naik. Oh. Di mana? Di kertas itu. Di situ. Oh, ini. Ya. Oh iya. Dua kaki.
Kirain di atas ada tukang cuci kakinya, Pak. Tetap jaga kebersihan. Ya. Maaf, Pak, ya. Udah malam. Padahal baru jam 8. Karena biasanya bisa masyarakat di sini itu jam 8 setelah makan malam langsung pada istirahat. Habis mau ngapain lagi? Kayak ada listrik. Ya, penerangannya cuma ini aja. Sepi. Sederhana banget. Yang punya rumah tapi nih. Aduh. Yang punya rumah si Pak RT udah tidur. Kita numpang tidur. Sekarang saatnya tidur. Good night. Sleep tight.